aku gak ahli-ahli banget ya buat ngatur keuangan, tapi ini kalau cara aku adalah aku ngepos-posin dan mempunyai ada 3 rekening gitu. Jadi kayak satu rekening yang emang buat mobile, aku buat jajan apa segala macam, satu lagi buat tabungan yang gak ada kartu ATM-nya, satu lagi yang membuat kayak liburan gitu-gitu. Nah kalau di masa pandemi kayak gini, aku biasa ngebatesin kayak sebulan tuh aku mau belanja online-nya tuh berapa. Jadi kadang-kadang nggak berasa nih sekarang jadi belanja online sedikit-sedikit, tiba-tiba itu yang paling boros tuh dari situ gitu. Sama usahakan untuk ya kalau bisa masak sendiri sih, karena beli makanan dari luar juga mahal.